Oke, pemirsa publik, kita lanjutkan informasi berikutnya terkait dengan kecelakaan yang mengakibatkan sebuah mobil Toyota milik Bapak Iqbal, pegawai KUA Kecamatan Agrabinda, mengalami kecelakaan pada hari Kamis 13 Oktober lalu jam 3 subuh. Pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Oktober, masuk bengkel di kota Cianjur. Menurut Iqbal, sekarang ditangani oleh salah satu bengkel terkemuka di kota Cianjur. Ia mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, yang mana pada saat kejadian dirinya mengantuk, dipaksakan semestinya berhenti. Menurut Iqbal, hal ini harus jadi pelajaran pula bagi siapapun yang biasa mengendalikan mobil dari arah Cianjur Selatan untuk berhati-hati.